Gundala Putra Petir, si buta dari gua hantu, Mandala, Godam, dan Tira. Nama-nama superhero yang tentu tidak asing lagi di telinga anak 90-an. Rasa rindu akan sosok superhero ciptaan komikus legendaris asli Indonesia akan segera diwujudkan oleh rumah produksi Screenplay Bumi Langit. Minggu 18 Desember 2019, Screenplay Bumi Langit secara resmi meluncurkan jagat sinema Bumi Langit Jilid 1 di Atrium Plaza Senayan. Akan ada 7 film dengan karakter superhero yang saling berkesinambungan. Berikut nama-nama aktor dan aktris pemeran karakter superhero Indonesia. Berikut nama-nama aktor dan aktris pemeran karakter superhero Indonesia. Dari semua karakter imajinatif tersebut, produser Screenplay Bumi Langit, Bismarcka Kurniawan, berharap film yang berisi karakter superhero asli Indonesia ini mampu bersaing dengan dunia perfilman di kancah internasional. Yang kami harapkan adalah dari apa yang akan kami lakukan, sedikit yang kami lakukan di sini, industri pemain kreatif juga akan menjadi bersemangat, bergairah, dan sama-sama kita tidak hanya menjadi tuan rumah negara sendiri, tapi juga bisa bersaing di kancah persaingan internasional. Dari Jakarta, Rizal Kris, Genpi.com.